merujuk kenyataan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam pada Oktober tahun lalu apabila mahu menambah baik akta sedia ada untuk mengharamkan penggunaan vape di Malaysia. Rata-ratanya ramai yang kurang bersetuju. Tetapi ia telah mendapat maklum balas yang baik dan disokong oleh Majlis Fatwa Negeri Johor, Kelantan dan seterusnya Pulau Pinang dengan mengharamkan serta akan mengambil undang-undang bagi penghisap vape di negeri itu. Namun, mengapa vape perlu diharamkan? Bagi pendapat saya, vape tu tak diharam. Kenapa? Sebab okok dia tak haram kan? Saya vape dia haram kan? Fikir secara logik lah. Benda tu asal okok kan? Habis kalau pernah beli okok, satu kotak RM17. Katakan sehari. Sebulan apa? Bukan sehari dia pergi tak sekotak kan? Kurang-kurang 2-3. Kalau dia vape, mungkin dia boleh jimat. Satu hari boleh 3-4 kali dia sedut kan? Ini soalan ni. Budak sekolah pun dah tahu kenapa masalahnya tu. Masalah simple je. Tax. Itu je. Sebab vape tax tak tinggi. Sekali je tax dia. Kalau rokok tu kalau diharamkan rugi kerjaan. Itu je. Semua orang tahu tu. Tinggal lagi perkara ni di gembar-gembur. Saya pun tak faham apa nak di gembar-gembur kalau lagi. Very straightforward. Kerana tax. Cukai. Itu je. Kalau rokok diharam, saya ingat berat kerjaan. Banyak negara Eropah telah meluluskan dan menggalakkan penggunaan vape ini. Jika di England, Agensi Kesihatan Awam England, PHE, telah menyebut penggunaan vape ini diluluskan kerana kajian mereka mendapati penggunaan vape adalah 95% lebih selamat dari rokok biasa. Mengapa rokok tembakau yang jelas dan nyata membahayakan kesihatan tidak diharamkan? Mungkinlah. Vape saja diharamkan, rokok tak diharamkan. Mungkin sebab rokok tu salah satu punca ekonomi negara juga tu sebab dia ada tax kan. Vape ni dia masuk illegal. So government pun pandailah kot. Macam itulah lebih kuranglah. Dua-dua pun sama juga. Dia mudarat kesihatan enggak? Vape yang rokok ni tak ada beza, sama aje. Rokok pun kalau kata gambar tu apa maksud dia kan? Orang beli juga kan. Ada gambar-gambar kanser semua, tetap orang hisap juga. Tak ada ke bahaya kesihatan, rokok pun bahaya kat kesihatan. Asal vape kata bahayakan kesihatan. Betul?